Masya Allah. Bapak, benar enggak apa-apa? Akhirnya yang mau enggak mau saya berjuang di Surabaya. Jadi Pak Rohani kepengen punya usaha apa aja, saya Pak Purnomo insya Allah akan membantu 100%. Dari awal, dari sebelum kecelakaan memang anu ya, ada kelainan gitu enggak? Enggak. Mobil masuk jurang sama jenengan berarti? Iya, saya, yang mikir saya gini Mas Bur, saya harus sembuh. Buka usaha atau apa? Ya. Ini untuk pegangan dulu. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Ini untuk pegangan jenengan. Dan saya akan tetap membantu jenengan. Karena tadi sudah Pak ucap bahwasanya saya akan siapkan satu gerobak. Namun harus nunggu Bapak siap dulu. Siap. Jangan pernah ganti nomor HP. Iya Pak. Biar bisa komunikasi saya. Terus buat teman-teman semuanya yang kepingin memberikan doa dukungan ke Pak Rohani, bisa langsung menghubungi nomor WA-nya Pak Rohani gak? Boleh? Sakit. Nomornya ya. Berapa Pak? 082-0852-3161-5176. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Dukung terus kegiatan kami. Pura mau belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnomo belajar baik, sesuai janji saya kemarin, saya akan bikin konten saat saya libur cuti ya. Karena hari ini hari Minggu, saya cuti juga. Saya libur. Sehingga saya hari ini fokus di Surabaya. Yang pertama nanti kita akan nemui Pak siapa? Pak Rohani. Pak Rohani. Yeah. Jadi Pak Rohani itu kemarin sempat apa ya viral gitu. Di Surabaya. Lu siapa enggak tahu ya? Saya taunya yang ini yang Cynthia. Oh yang rangka itu. Jadi Pak Rohani ini saya ngelihatnya di IG apa ya komunitas truk. Jadi Pak Rohani ini informasinya apa ya? Kecelakaan ya? Iya benar jatuh dari jurang kalau apa? Iya. Jatuh dari jurang. Saya juga lanjutnya penting sama beliau sendiri. Jadi kita langsung temuin Pak Rohani aja. Yuk kita ngobrol sama-sama ya Mas. Siap. Ini punya. Ini yang ngelola gemes Pak. Gemes yayasan Gemes Indonesia. Mas Putra. Kenal ya. Kebetulan kita di sini ada unit ambulans. Ini semuanya 100% gratis Pak. Ambulan. Luar biasa ya memang. Banyak yang kan ya. Apa namanya? Pasiennya. Oh, pasiennya. Kalau pasiennya sih sebenarnya kita enggak berharap banyak, Pak. Kalau banyak-banyak kan berarti banyak yang sakit, Pak. Jadi saya kemarin sama teman-teman yayasan itu, saya kepingin memiliki sebuah rumah singgah yang mana ini kontrak ya Mas ya, ini kan kontrak toh? Iya kontrak Pak. Nah, ya minta doanya sekalian. Jadi kontrak di Surabaya, jadi sehingga kalau ada orang sakit wilayah Jawa Timur nggak susah-susah nyari kontrakan di Surabaya. Mudah-mudahan segera terwujud sehingga nanti saya bisa membantu banyak orang. Ada orang sakit nggak usah kontrak, langsung tinggal di rumah singgah Purnomo belajar baik. Ya insya Allah bisa, insya Allah bisa. Yuk. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ibu ini anu juga? Iya, ini salah satu penghuni leasing sini. Oh, gitu. Dari Sumba. Dari Sumba? Iya. Terus kok di sini? Berobat. Oh, berobat di Surabaya. Iya. Kenapa anaknya, Mbak? Susah BAP. Dari bayi enggak bisa. Dari bayi ya. Mudah-mudahan saya segera bikin. Minimal ini kan kontrak ya? Iya, ya, Mas. Nah. Bu, assalamualaikum Bu. Salam. Ini Bu yang pengurus. Nah, ini Pak. Luar biasa ya. Bisa. Bu, Mak, Pak Rohani mana? Masya Allah. Nih, mudah-mudahan ya, benar ya. Jadi ini mimpi kami juga salah satunya. Bahwasanya kami punya rumah singgah di sini, di Surabaya. Pak, assalamualaikum. Adiknya ketawa. Sakit apa Pak? Aku masih umur 6 bulan. Oh, dipanggil Mas aja ya. Dari Rembang. Dari Rembang.
Kecelakaan motor ya. Masya Allah. Ini semuanya kita gratis, Pak. 100%. Iya. Antar jemput ambulan. Bahkan kalau misalnya salah satu pasien. Keren, Bro. Loh, yang keren teman-teman, Pak. Saya di sini cuma tim hore. Iya, sama. Bahkan kepitraan seperti Bapak. Benti kira udah tadi wong apik kok, Pak. Loh, doa itu. Benar. Ya, doa. Orang lain menganggap kita biar aja mau dianggap. Enggak, kalau mau lihat lagi belakang. Ini berapa anu, berapa kamar? 1, 2, 6 kamar ya. Atas juga ada. Ini setahun dari berapa? Setahun 30 juta. Purnomo belajar baik harus bisa dan harus mampu ya. Nah, namun ada yang mengelola kan, orang sini yang mengelola ya. Iya teman. Woi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lo Pak Rohani. Pak ngobrol sambil anu bisa? Sambil lari juga bisa Pak. Iya. Akhirnya ketemu Pak Rohani nggih. Masya Allah. Bapak anu ya, sambil duduk aja kali ya. Tengah aja benten napa-napa. Bener, enggak apa-apa. Pakai kursi-kursi. Enggak bawa Mas. Oh enggak, iya enggak apa-apa. Kalau saya sih saja biasa. Eh, biasa dikat kita sih, Pak. Bu. Nggih, terus kayak gini mamnya mereka. Kita mamnya garis. Oh gabung lalu ya sama kalau sama kita bisa ya. Masya Allah. Iya. Kita sering campaign. Kita bisa. Iya. Memang luar biasa. Ini sembako mau disalurkan ke Malang. Iya. Teman saya di Lamongan juga beliau gabung sama kita bisa. Bu. Iya. Jelas kalau saya kemarin lihat videonya Pak Rohani sedih banget, pol sedihnya. Yeah. Ya Pak ya sedih banget, Masya Allah. Saiki anu, oh, ketawanya ketawa bahagia. Kan seperti orang bilang Pak, yang kena musibah malah bahagia. Begitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi Pak, saya masak ini Pak ya. Walah, gigi. Gimana? Mati ya. Kalau kayak Pak Rohani gini kan yang kena musibah bisa malah bahagia, ya kan? Susah kali ya orang yang dapat hadiah malah sedih. Contoh simpelnya orang dapat hadiah umroh gratis, sedih. Kerjanya lebih tuh kok umroh Pak Rohani. Masih kena musibah banjir tambah seneng di asik lubuk TV, asik lubuk YouTube. Pak Rohani, ini anu dah. Memang dari awal, dari sebelum kecelakaan memang anu ya. Ada kelainan gitu enggak? Enggak, aku normal, Pak. Cuman kan gini, habis kecelakaan tuh kan saya sempat bed rest 2 tahun kurang lebih. 2 tahun terus sedangkan apa ya, habis itu untuk pengobatan berlanjut tuh masih panjang gitu loh. Makanya saya mendekati Surabaya, mendekati sama rujukan rumah sakit yang dituju Dr. Sutomo. Akhirnya ya mau enggak mau saya harus berjuang di Surabaya. Sebentar, saya nanya dulu. Awal mulanya kejadiannya kayak apa sih, Pak? Saya dulu sopir lintas. Sopir? Iya. Jadi Jawa Kalimantan, Jawa Sulawesi. Terus yang terakhir habis kirim batu licin dapat, Kalimantan Selatan ya? Iya, terus dapat order Samarinda. Samarinda mana? Saya lama dinas di Samarinda, Pak. Samarinda Palaran. Jadi di situ saya ambil stadion itu ya. Stadion lewat terus arah ke pelabuhan Peti Kemas. Nah, di situ saya ambil kalau enggak salah di Jalan Nanas ada ex perusahaan kayu lapis yang mesin-mesinnya itu dilelang. Itu terus saya ambil muatan di situ, pulangnya kan harus nyebrang lewat pelabuhan Semayang, Balikpapan. Nah, di kilo 58 kalau enggak 57 di Bukit Suwarto ya. Blong Pak saya. Truknya. Blong terus ban setir kiri pecah. Ya wis, di situ aku enggak ingat apa-apa setelah nabrak tanggul pembatas jurang itu, mobil masuk jurang. Mobil masuk jurang sama jenengan berarti? Iya, saya 2 hari baru sadar di rumah sakit.
Berarti pas kecelakaannya itu jenengan nggak tahu. Tahu-tahu langsung ada di rumah sakit. Itu dari dokter rumah sakit Samboja nggak nerima katanya, terus rujuk di rumah sakit kota Jati Kanuyoso. Situ. Jenengan waktu nyetir itu sendiri apa berdua? Saya sendiri. Internet? Saya sendiri. Terus habis itu jenengan akhirnya berobat di Surabaya. Ya, karena kemarin belum punya BPJS atau apa, semua pengeluaran pakai umum, sampai 46 hari kurang lebih satu bulan lewat. Kalau itu istri ngerengek minta pulang mau Lebaran. Jadiannya, posisinya masih di mana? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Akhirnya pulang sampai Jawa, mungkin bisa-bisa-bisan Mas pergi terus ke rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah enggak ini ya, katakan ya, dalam artian kurang respon itu karena tindak lanjut untuk tindakan selanjutnya itu mengarah ke rumah sakit yang ini, Dr. Sutomo. Akhirnya di situ saya yang pen pertama dari Balikpapan itu ambrol, terus tulang saya infeksi dibuang. Habis dibuang ada penawaran dari rumah sakit amputasi. Rumah sakit sini, Dr. Sutomo. Jadi kalau itu keluarga dari istri menginginkan untuk dipertahankan. Jangan sampai amputasi. Akhirnya Ilizarov pertama. Ilizarov pertama itu dalam artian Ilizarov itu pemanjangan tulang. Itu 2017 awal. Habis itu ngenai ini aja ya Pak Bor, saya yang lain-lainnya saya maaf ya. Itu sampai mau lepas pen itu 2019 tapi corona muncul. Terus 2021 COVID, tapi saya maksa ke ini karena belum kondusif juga. Tapi akhirnya juga ditangani. Selang 5 tahun itu saya lepas pen. Lepas pen Ilizarov pertama. Habis itu 2021 lepas, selang setahun dokter mengatakan Ilizarov ulang. Karena butuh ini, implan gitu. Karena kaki saya kemarin tuh panjang sebelahnya terlalu gitu jaraknya. Karena akibat sakit itu tadi. Itu. Makanya pas saya harus mendekati rumah sakit. Apapun istilahnya jadinya keadaannya kayak apa, saya harus. Karena pengobatan yang berkala ini saya butuh gitu loh. Yes, apapun saya lakukan. Pak, berarti kan kecelakaannya tahun berapa? 2016. Kecelakaan tahun 2016. Sekarang 2007 tahun, Mas Bor. Selama 7 tahun. 7 tahun itu harus bolak-balik. Ya, berkala. Dalam artian, kalau untuk ukuran saya atau kami keluarga kala itu, kasarannya kalau orang Jawa, sak duwene duwe. Karena itu tahun berapa saya baru mendapatkan BPJS untuk pendaftaran itu. Terus yang perihal yang kemarin itu saya sebelum operasi ini. Operasi ini bulan 3 kemarin. Bulan 3. Kenal kawan-kawan relawan, akhirnya saya dirangkul. Saya dititipkan di rumah singgah sini. Ya. Oke Pak, dilanjut nanti ya Pak. Okay. Saya sekarang tanya gini, selama 7 tahun jenengan harus bolak-balik sampai jenengan nikat datang ke Surabaya. Padahal jenengan di sini juga nggak kenal dan nggak tahu siapa-siapa. Apa yang membuat Bapak sampai nikat ke Surabaya? Yang mikir saya gini Mas Bor, saya harus sembuh. Jadi berkaca dari yang kejadian, maaf ini saya ngomongnya kurang agak anu, saya ditinggalkan itu, saya harus berjuang, saya harus bangkit, saya harus sembuh, macam kayak gitu. Jadi ya kalau nuruti sedihkah atau apa, saya putus di situ. Karena sempat yang 2 tahun
apa ya namanya, bed rest. 2 tahun bed rest itu saya tidak bisa apa-apa, Mas Bur. Jadi saraf saya kena, digerakkan sulit, apalagi duduk gini wae tidak bisa. Kui saya dari situ, saya harus bangkit. Pernah deh, saya pengen, ya Allah, saya Gusti, kalau pengen pecah kala itu ada orang yang mungkin menguatkan saya. Itu pikiran setan, itu pikiran iblis. Sama harus semangat, buang semua emosi, buang semua dendam, buang semua apa, pasrah gitu. Lama-kelamaan akhirnya muncul power saya. Mulai belajar berdiri tahun 2018. Di situ saya awal mula intinya apa ya, mendapatkan kekuatan saya kembali. Power saya muncul, akhirnya saya belajar berjalan. Dan tongkat terus berjalan. Saya pasangkan diri untuk Surabaya. Kala itu memang saya dibantu, ada donatur dari apa ya, Pasuruan. Itu intinya yang ngerangkul saya, pengen, tapi kan namanya orang apa ya, bantu itu kan. Saya mikir ke arah situ, ngerti juga lah. Saya harus bangkit. Gimana caranya? Nggak tahu. Saya dulu nggak pernah punya pikiran, nanti ditolong orang, ketemu orang. Nggak. Yang penting saya bangkit dulu. Saya bangkit. Jadi kalau kita cuma diam, ya kita jalan di tempat. Ya, yang penting ya kita jalannya aja. Udah. Pak, akhirnya. Selama Bapak di Surabaya ini, Bapak di Surabaya ini kan nggak sehari dua hari. Iya, benar. Iya. Untuk nyambung hidup, untuk bertahan hidup di Surabaya ini, kalau saya ngelihat kemarin videonya jenengan itu, apa yang Bapak dilakukan? Apa yang Bapak lakukan saat di Surabaya? Sebenarnya sebisanya kemarin, cuman mikir saya di jalan, lihat dari apa ya, fenomena di Surabaya itu kayak gini. Banyak sih kalangan yang, maaf ya, meminta atau apa, ada orang tua itu jual koran atau apa. Dalam benak saya ini masih apa ya, saya masih bisa walaupun tertatih-tatih pakai tongkat, saya masih bisa. Jadi apa salahnya saya nggak usah minta, saya jangan pantang untuk meminta gitu. Padahal kondisi sakit. Iya, jangan dilihat kondisinya ya, emang kita maunya kita gerak gitu loh. Akhirnya saya jualan tisu wabur gitu. Ya Alhamdulillah. Mungkin kalau untuk ini menilai orang mau butuh beli atau enggak, kemungkinan orang-orang ini melihat dalam semangatnya Pak, melihat kemungkinan semangatnya, Pak, itu ya. Atau belas kasihan mereka. Tapi yang penting saya enggak minta gitu. Penting saya enggak minta. Baru terus malam kah itu ketemu relawan Om Jeki. Iya, Mas Jeki itu teman. Oke. Okay. Itu dia pas pelayanan ambulan di IGD. Nah, di situ mungkin aku pas cari kopi kah ngetes sembari nawarin. Itu ketemu, dijak ngomong siapa dari mana atau apa, dirangkul. Habis dirangkul ya besok ketemu ya, itu. Akhirnya sebenarnya saya di rumah singgah ini diperkenalkan di sini enggak mau saya. Ya takut banget. Aku ini takutnya kan gini, Surabaya atau kota besar tuh biasanya identiknya sama kalau enggak apa namanya, Satpol PP atau apa gitu. Jadi bapaknya ini khawatir kalau, mohon maaf kan disebut Satpol PP aja, jadi khawatir kecakup nih cari atau mongrupo, gimana ya, tuh enggak tahu saya ya. Akhirnya terus diperkenalkan sama rumah singgah. Iya. Sama beliau-beliau nih dari ini apa namanya, Yayasan Gemes ini. Iya. Terus para relawan-relawannya saya